Selamat siang, jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini Wiwin Gokil akan membahas tentang Oppo. Oppo F1H. Apa yang mau dibahas? Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan flashdisk OTG di Oppo F1H. Karena kemarin ada yang komen ya, nanya-nanya bagaimana sih caranya mengaktifkan OTG di Oppo F1S. Ada yang belum bisa berarti ya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, Anda harus siapkan dulu flashdisk OTG-nya. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Nih. Ya. Modus video aja ya biar kelihatan. Nah, ini SanDisk ya, ini OTG. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Oke, langsung saja. Yang pertama, kita pergi ke pengaturan terlebih dahulu. Oke, setelah pergi pengaturan, Anda pergi ke setelan tambahan. Cari paling bawah, di sana ada koneksi OTG, aktifkan, lalu Anda masukkan OTG yang tadi. Nah, yang ini masukkan ke, hubungkan ke ponsel Oppo F1S Anda. Oke, setelah dihubungkan, lalu Anda pergi ke file, lalu cek di sana. Nah, di sana sudah masuk ya, sudah masuk di sini OTG-nya. Begitulah cara menggunakannya untuk menggunakan flashdisk OTG. Karena kalau tadi di pengaturan setelan tambahan tidak kamu checklist, maka di sini tidak kamu checklist, maka OTG tidak akan tersambung. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorial dari Wiwin Gokil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.